Halo teman-teman, kembali lagi di RF Travel and Trip. Nah, kali ini kita akan nyoba ini ya, flyover tapal kuda ya katanya ya. Tapi flyovernya yang sebelah sono aja nih. Mana nih? Nah, ini yang di daerah Pasar Minggu, flyover tapal kudanya. Cuman kita mau nyoba yang di Lenteng Agung. Soalnya kalau enggak nanti muter jauh. Jadi dulu di sini ada persimpangan rel ya. Terus berhubung buat macet, makanya jadi dijadiin di sini ada flyover biar puter balik. Karena memang banyak juga di sini yang butuh puter balik dari arah Pasar Minggu. Putar balik lagi atau yang arah mau ke Pasar Rebo. Jadi flyover tapal kuda itu kalau di sini ada dua ya. Yang satu di itu tadi Pasar Minggu, terus satu lagi di Lenteng Agung. Di Lenteng Agung itu juga ada persimpangannya tuh. Itu malah macetnya banget biasanya. Kalau pulang kerja, apa berangkat kerja, nah di situ macet. Ini makanya kita coba ya situasi terkini. Nah di sebelah itu ada rel KRL yang ke Bogor. Di sebelah kiri ini ada apartemen nih baru ya kayaknya. Oh, Ion Mall. Wah, ada Mall Ion di sini. Ion ada banyak ya, ada yang di daerah Cakung, terus di sini sama di Serpong. Itu Ionnya. Di Sentul juga ada tuh di Bogor, itu Ion. Gede juga. Jadi bagus-bagus sih Ion Mall-nya. Recommended lah kalau untuk ke Ion. Menyusuri jalan LA Lenteng Agung. Jadi kalau puter balik memang agak jauh ya. Kalau dari seumpama kita dari Pasar Minggu mau ke arah Ragunan, nah itu kalau puter balik di sini di Lenteng Agung itu agak jauh. Kalau puter balik yang ke kiri yang di arah Pasar Rebo itu sebenarnya lebih dekat, tapi macet sih di situ. Oh, ini ada pelebaran jalan di sini. Sama dibagusin yang selokannya jadi biar gak banjir. Emang cukup jauh ya kalau muter lewat sini ya, tapi nggak apa-apa lah, kita mau nyoba soalnya. Nah ini nanti tembusnya kalau lurus itu ke UI, ke Depok, terus Depoknya itu Margonda. Itu jalur utama orang-orang yang pulang kerja ke arah Depok, Sawangan. Kalau ke Bogor itu sih biasanya lewat jalan raya Bogor ya, rata-rata ya, sama tol Jagorawi. Jadi enggak, kalau ke sini biasanya didominasi ke Depok, orang-orang Depok sama orang-orang ya daerah ya
Sawangan situ sih. Nah ini flyovernya. Ini ya, Pasar Minggu Kalibata Pancoran. Modelnya kayak tapal kuda gitu, jadi melingkar setengah. Nah ini, oh ada depannya ada jembatan penyeberangan tuh. Oh dilarang foto-foto di sini, ada rambu-rambunya dilarang nongkrong sama foto-foto, nggak boleh. Ya jadi ini lumayan agak berpengaruh ya, flyover ini ya. Jadi lumayan ya buat yang pengen putar balik itu biar nggak, apalagi kan di sini rel kereta, rel keretanya itu keretanya sering banget jadi bikin macet. Yang mau putar balik itu ke. Oke, sekian dulu teman-teman. Kita tadi lihat explore situasi terkini di flyover Tapal Kuda Lenteng Agung ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.